Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tutorial Canva. Kita sudah masuk ke seri Canva nomor 3. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah membuat gradasi warna. Gradasi warna ini berfungsi satu untuk memperindah dari desain kita, yang kedua untuk memperjelas teks yang kita buat. Terutama kalau teks itu dibuat di atas gambar. Oke, untuk selanjutnya silahkan perhatikan tutorial berikut ini. Baiklah, perhatikan pembahasan kita kali ini tentang gradasi warna. Kita perhatikan saya punya desain. Di sini ada gambar rumah, di mana di gambar rumah itu ditulisi teks rumah idaman. Kemudian berikutnya masih gambar rumah, tulisan sama yaitu rumah idaman. Untuk nom gambar yang pertama, yang halaman pertama ini, teksnya itu tidak terlalu jelas, dikurang tegas, atau kurang kontras antara teks dengan gambar. Tetapi, kalau gambar nomor dua ini kontras sekali, teks dapat dibaca dengan jelas. Sekarang, perhatikan yang nomor tiga. Nomor tiga ini teks juga dapat dibaca dengan jelas. Tetapi, kalau dibandingkan dengan yang nomor dua, yang gambar nomor tiga ini lebih elegan, lebih bagus, lebih enak dipandang. Kenapa transisi antara warna hitam dengan gambar ini itu mulus? Tetapi, kalau gambar nomor 2 transisi antara background hitam dengan gambar ini tidak tidak mulus patah nah tetapi yang nomor satu ini tidak ada background sama sekali sehingga gambar tampak kurang jelas nah sekarang kita akan belajar membuat uh, desain menggunakan gradasi warna seperti gambar nomor tiga sehingga nanti lebih bagus lebih elegan dan teks yang ditimpakan pada gambar akan terbaca dengan jelas dan tegas. Nah, sekarang kita masuk ke halaman satu ya. Halaman satu ini kita kita berikan gradasi warna sebagai background atau sebagai alas. Maka kita klik saja menu elemen. Klik menu elemen, Kemudian cari kata kunci di sini sudah ada menu untuk gradasi, tapi kalau nanti belum kita pernah menggunakan ini menu gradasi, gambar gradasi tidak akan muncul. Maka supaya muncul nanti ketik gradient transparan. Oke saya klik ya gradient transparan. Nah maka muncul di sini ya. Ini defaultnya adalah warna ungu. Kita klik. Nah, maka muncul di sini. Kemudian ini kita kita besarkan. Nah, seperti ini. Nah. Kemudian ini kita ganti warnanya sesuai selera. Karena ini warnanya putih teksnya, maka supaya kontras, maka ini kita ganti dengan hitam. Ini untuk mengubah warna pilih warna hitam. Nah, ini supaya backgroundnya tidak menutupi teks, maka ini klik posisi, kemudian klik mundur. Nah, otomatis backgroundnya ada di belakang teks. Nah, berikutnya ini kita kasih warna hitam, maka klik shape atau klik elemen ya, cari di sini bentuk atau shape kotak. Nah, seperti ini ya. Nah, bawa ke sini, paskan. Nah, kemudian tarik ke bawah. Nah, ganti warnanya menjadi hitam supaya sama. Kemudian klik posisi, klik mundur. Nah. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sekarang sudah kita buat Background warna yang bentuknya adalah gradasi. Gradasi itu adalah perubahan dari warna hitam solid menuju transparan, sehingga tanpa desain kita menjadi lebih indah dan teks akan tanpa lebih jelas dan terang. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.